Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan mengukuhkan tim unit pengumpul zakat atau UPZ kepada para sekolah dan komite sekolah sekecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Rabu 12 Juli 2017. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah didampingi Kepala Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan Sutriana Lela dan Camat Kebayoran Lama Said Ali mengungkapkan zakat, infak, dan sedekah itu sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain untuk beramal, Irmansyah menambahkan, dengan zakat, infak, dan sedekah ini juga secara tidak langsung dapat mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak didik di setiap sekolah. Irmansyah berharap setiap sekolah dapat saling membantu dengan menjadi bagian dari tim unit pengumpul zakat Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hari ini alhamdulillah kita bisa memberikan informasi terkait dengan UPZ di Kota Jakarta Selatan kepada para kepala sekolah di Kecamatan Kebayoran Lama. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka antusias untuk menanyakan banyak hal terkait dengan pembentukan UPZ ini. Tujuannya sendiri, Pak? Jelas tujuannya adalah kita ingin memberikan informasi yang selengkapnya kepada para kepala sekolah yang nanti mereka bisa berpartisipasi untuk apa? Untuk mengingatkan, mendorong para siswanya mau melaksanakan atau mau memberikan atau mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Tidak hanya siswa, juga kepada orang tuanya, kepada lingkungannya. Kenapa perlu seperti itu? Karena nilai kebaikan. Kita ingin ada kepedulian dari semua siswa, lingkungan di sekolah, orang tua dan sebagainya, kepada apa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu tujuannya sebenarnya. Kita ingin menanamkan nilai kebaikan itu kepada siapapun yang memang mereka selama ini sesungguhnya mereka sudah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, dengan cara seperti ini mereka tidak perlu ragu lagi bahwa ini bukan pungli, dan kalau ada pertanyaan terkait dengan ini sudah bisa menyampaikan, kami legal karena merupakan bagian daripada Bazis Kota Administrasi Selatan dalam bentuk unit pengumpul zakat. Dari kantor Kecamatan Kebayoran Lama, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.